Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Dahan-Dahlan yang selalu update tentang otomotif ya. Kesempatan kali ini Dahan-Dahlan mau berbagi tentang cara pasang seal sentral rem ya milik Isuzu Panther. Sealnya pada rusak ya. Ini kita belikan seal yang baru. Sikel. Kenapun panas sini, terang panas. Ya, boleh kebalik ya. Dapat tetap paling ini sembilan titik emang bocor. Enggak usah gue. Kita kasih per atau spring sang klop ada prinsipnya. Ya, mana ni? Ge. Ih, Pak. Hah? Ini terus ngelok ya, per atau sebagainya. Ada spring seat, terus di tengah ada baut kunci L. Ini yang berat, guys. Langsung aja dong. Weh. Oh. Kang bisil lu. Enggak ngono. Sil mau nangkon nih. Nangkon nih. Ya. Seperti ini ya. Ini yang bagian ini paling luar ya. Untuk yang dalam yang ini ada dua seal juga. Ya, ini yang untuk bagian luar sini. Ini yang bagian dalam. Tokopedia, Mas. Ini Cino sih. Bersihkan dulu di body sentral remnya. Masukkan. Mayur kayak kok mau. Rotorkan dulu. Baut pengancing seal yang paling dalam. Hari mu gaet tok le jane iki. Ganjal dengan openg, kita kancing, enggak sudah kancing ya. Kemudian yang seal bagian luar, luar dalam ada dua seal sepasang seal dan luarnya. Kita lumasi dulu dengan
minyak remnya ya. Kita masukkan ke dalam bodi sentral rem. Nah, ingkupkan biar masuk ya, biar mau telungkup masuk ke dalam lubang. Kita kancing dengan kancingnya, tang kancing saya soalnya tanggal cek kontak opoison karena ini wong rusak ya tadi pentol kok mas ini. Nah ini udah main ya, lalu kita pasang di tempatnya saja. Ya, kita bersihkan dulu di ujung sentral remnya yang ketemu dengan poster remnya. Maklum guys, mobil Isuzu Panther tahun 92 ini, generasi awal Panther. Kita bersihkan dulu, nanti kita lem biar tidak ada terjadi kebocoran dari vakum di poster remnya. Lili, motornya mundur-mundur mas. Oleh sih. Dan high temp tribun lem. Tuh iklan temperatur tinggi. Aku ora oleh duit tok. Oh, iki ora ngendor lho, guys. Nah, ya yo. Sekedar ngomong. Kowe ora tok degone tribun nang apik-apik ya. Mbok apik-apik. Nah, spin. Nah, pasang. Kita kancing dengan mur pengancing. Mur berulas ini. Rulas 12 mili kanan kiri. Ada dua ya. Lalu kita lakukan penguncian biar terkunci kencang, terpasang kencang antara sentral rem dengan poster remnya ya, biar berkaitan erat kencang. Kita lakukan penguncian dengan kunci shock 12 mili ya. Kita isi minyak remnya. Karek sidik tau mah. Kita ambilkan lagi ya, dibaliknya tau rai ya. Ah pucuk guys. Ya. Nah, tuangnya lalu kita angini perlahan. Di sini kita boleh. Kita sumpet sing berisik to Mas kudune. Sing metu sing berisik kudune. Malah ngarep sih. Piye? Nah, wis metu kabeh. Metu kabeh. Hop tahan. Hop. Ya. Setelah keluar minyak remnya. Lalu dari dalam pedalnya kita tahan. Iki lho, siram lho iki lho. Sumbatannya kita lepas. Siram iki lho, kena banyu, kena. Bot iki lho, Le. Wah, men rata yang. Yuk. Nah. Aja mlebune ning ngono. Aja mlebune ngon botol minyak rem. Tak cerdas itu. Kalau melu aku seminggu rata cerdas, rata melu aku jasa. Bicimu jasa ya, jangan harap ape. Nah, mas. Ya. Tahan. Diantar aja. Si gile jan. Jadi, ini ada dua hasil ya, atau dua kaliper di sentral rem untuk depan dan belakang. Tadi yang kita pasang tadi, yang dalam itu yang depan, terus yang luar itu yang belakang.
masing-masing kaliper itu ada dua seal yang dipasang dari awal tadi. Ya, ini kita tinggal angin ini yang nempel di bawah di master remnya sana. Kalau di sentral ini sudah kita angin. Ya, demikian sedikit share tentang cara memasang atau mengganti seal ya. Seal di sentral rem milik daripada Isuzu Panther. Demikian, semoga sedikit share ini bisa menjadi manfaat. Akhir wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.